Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sarhi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Semuanya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum al-a'mal as-salihah kullu 'amin wa antum bi khair. Ya Allahumma amin. Insyaallah kita teruskan siri kajian kita tajuk Haqiqatul Hayatid Dunya. Kita masih cara ayat-ayat yang diseraikan pada bab yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan. Di dalam ayat yang pertama, yakni surah Al-Furqan, ayat yang pertama lagi, kita telah jelaskan sifat-sifat Al-Quran yang memenuhi keberkatan yang sentiasa bertambah-tambah. Pembeza antara yang hak dan yang batil menjadi sebab turunnya pertolongan. Diturunkan kepada seseorang yang telah mencapai tingkat kehambaan yang tinggi lagi sempurna. Dan supaya ianya menjadi peringatan bagi sekalian alam. Dalam ayat kedua surah Al-Hadid ayat 9 masih sama dengan ayat pertama, bahwa Quran diturunkan kepada seorang manusia yang telah mencapai tingkat kehambaan yang paling sempurna, abdihi. Maqam ubudiyah, maqam ubudiyah, maqam yang tertinggi sekali. Ayat-ayat Al-Quran begitu terang, begitu jelas, nyata, maklum karena ianya sebagai petunjuk dan panduan hidup untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Dinyamakan bentuk zulumat daripada zulmah, sementara an-nur sentiasa mufrad memberi maksud bahwa yang pertama, benda yang batil, benda yang salah jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak. Adapun yang hak dan yang benar hanyalah satu sahaja, yakni yang datang daripada Tuhanmu. Yang kedua, berkaitan dengan ayat kauniyah, dalam alam semesta memang az-zulumat lebih banyak jumlahnya, kadarnya daripada an-nur. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, maklumat kauniyah ba'az-zulumat terdiri pada 74% dalam alam semesta ini, yakni dark energy. 22%-nya dark matter, sementara hanya 4% sahaja yang daripada atom yang telah diketahui. Bayangkan hanya 4% saja yang telah diketahui. Selebihnya saintis-saintis masih bingung. Ya, karena bingung mereka bagi nama dark energy dan dark matter. Peliknya pula, dahsyatnya pula, seorang saintis daripada Rusia, alam yang nyata yang boleh dikaji dan boleh lihat, yang hanya sedikit sahaja kadarnya berbanding yang tidak dapat dilihat, ianya dipengaruhi oleh yang tidak dilihat.
Jadi alam yang nampak yang nyata ini bergerak begitu teratur karena pengaruh yang besar daripada tenaga yang sumbernya berasal daripada yang tidak diketahui tadi. Dalam bahasa kita, alam syahadah dipengaruhi oleh kekuatan yang maha dahsyat yang datang daripada alam gaib. Alam gaib. Yang ketiga, kalimat az-zulumat didahulukan daripada an-nur dalam Al-Quran. Zulumat dulu baru nur, zulumat dulu baru nur, kerana memang alam semesta ini dicipta oleh Allah mula-mula sekali, yakni gelap gulita. Cahaya itu baru diciptakan kemudian. Yang ada hanya kegelapan, kegelapan dan kegelapan. Dari segi agama, setiap kali ada zulumat berlaku dalam masyarakat, maka Allah akan turunkan nur. Ingat pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, banyak kegelapan, kesesatan, lalu Allah turunkan, utuskan Nuh. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah susah payah, dan Allah beritahu jika apa namanya Nuh akan terus berdakwah sekalipun, umat yang beriman tidak akan bertambah selepas 950 tahun. Lalu Nabi Nuh berdoa kemohon pada Allah supaya Allah binasakan sahaja kaumnya. Telah dibinasakan, yang selamat hanyalah yang menjadi pengikut setianya yang menumpang kapal. Banjir besar surut, kapal berlabuh, penumpang kapal bersama Nuh turun, dan Nabi Nuh membina masyarakat baru lebih kurang selama 50 tahun. Semuanya mukmin belaka. Itu yang jadi 1000 tahun tu. 1000 tahun tu sebenarnya 950 tahun berdakwah dengan susah payah. Itu namanya sanah. Dan 50 tahun berdakwah dengan senang karena semua umatnya beriman. 50 tahun. Hanya 50 tahun. Nah, umat yang beriman, umat Nabi Nuh yang beriman yang diselamatkan ini, lama kelamaan punya zuriat, punya keturunan, generasi silih berganti, akhirnya yang asalnya baik-baik belaka, kemudian ada mereka yang jahat. Jahat bermaharajalela. Sulumat banyak. Lalu Allah antar Nabi lagi. Lepas Nuh, Hud. Nabi Hud demikian juga. Mula-mula, apa namanya, baik. Lama-lama ada jahat. Hingga peringkat yang tak boleh lagi dibendung. Allah binasakan. Yang selamat hingga yang tinggal yang baik. Tak lama kemudian berduriat lagi, berkembang biak yang jahatnya. Dia antar, begitulah. Jadi dulu umat sudah sampai peringkat yang paling dahsyat, maka Allah Subhanahu Wa Taala antar nur. Dulu umat ila nur, ila nur. Begitu pertarungan manusia antara az-zulumat dengan nur, antara yang batil dengan yang hak. Jadi mudah ceritanya, rupa-rupanya ya, pertarungan, pertembungan, peperangan antara zulumat dan nur, antara hak dan yang batil ini, batil datang dulu. Batil datang dahulu. Lihat sajalah kisah Namrus. Dia melakukan pelbagai cara dan upaya untuk membinasakan Ibrahim hingga istilahnya dah tak ada lagi lah cara usaha yang belum dilakukan oleh Namrus untuk memisahkan Ibrahim. Ibrahim sudah tertangkap, api sudah dinyalakan, mereka berjaya mencabut Ibrahim api. Apalagi bukan dari segi zahir, semua ikhtiar telah dilakukan untuk pastikan Nabi Ibrahim ini mati terbakar.
Ketika orang yang batil ini usahakan kemenangan kebatilannya hingga peringkat yang paling maksimum, barulah al-haq datang, kemenangan itu datang, kebenaran itu datang. Itulah yang dijanji oleh Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi sungguh kebenaran itu telah datang, ja'al haqq wa zahaqal batil, dan yang batil akan lenyap. Zahaqa lenyap, bukan macam mana ya nak kata, bukan hilang ya. Zahaqa bukan hilang macam kereta hilang, bukan kasut hilang, kan. Sebenarnya kereta tak ada hilang, kasut tak ada hilang, hanya pindah tempat. Di mana ada kita hilang? Semalam saya punya beg penuh dengan barang kemas hilang. Tak ada, pindah tempat. Zahaqa bukan hilang seperti itu. Zahaqa ni macam jamaah tahu kapur barus? Itu obat apa tu? Kasih halau apa tu? Ya? Lipas kan? Ya, orang sekarang pasal kaya-kaya kalau kapur barus untuk halau lipas. Saya masih kecil-kecil untuk kasih wangi-wangi pada baju untuk raya. Ya. Mak saya dia bukan baju raya, tak boleh dipakai sebelum raya. Di sepanjang Ramadan tu dilipat almari, bubuh dengan kapur barus. So pagi raya pakai itulah. Hari pertama baunya. Itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Dah bahagia itu kalau dalam hati bersifat subjektif gitu. Kapur barus kita letakkan di meja, di sudut, di apa lantai kita biarkan. Mula-mula nampak beketul-ketul macam guli. Tunggu beberapa hari, beberapa minggu kan hilang kan. Hilang yang macam itu namanya zahaqa. Apa bahasa Melayunya itu? Memang hilang. Tapi kalau hilangnya beg asal di sini orang curi, bukan, itu bukan zahaqa. Itu pindah tempat, benda itu masih ada. Apa namanya, katalah maksiat. Bila maksiat ada itu, kemudian kerana ada orang membentrasnya, apa namanya, membasminya, lalu maksiat, rumah urut di situ, rumah judi itu sekarang sudah tidak ada lagi kawasan kita, alhamdulillah. Tapi ia bukan hilang, pindah tempat. Terhapus. Zahaqa itu betul-betul ya, tak ada lagi. Itu. Jadi kalau hanya mendatang itu maknanya mengusir, menghalau maksiat. Seolah-olah kita masih tak apa, maksiat tak apa berlaku, tapi jangan di kawasan kita. Seolah-olah, seakan-akan. So ini kawasan penempatan, ini dekat masjid. Jangan sampai ada di sekitaran masjid kita ini adalah tempat-tempat maksiat. Akhirnya semua protes, tutup, tapi pindah tempat lain. Itu bukan zakat, itu bukan janji Allah. Jadi Allah apabila yang hak telah tiba, Al-Quran telah turun, yang zulumat ini kan tinggal sajalah orang kafir Quraisy, orang bangsa, orang Quraisy, Arab bangsa Quraisy sebagai bangsa, sebagai suku masih ada. Ya, Quraisy sebagai bangsa masih ada, tapi Quraisy sebagai fahaman kufur syirik sudah tidak ada. Orangnya masih ada, rumahnya masih ada, kawasannya masih ada, tapi kekufuran sudah tidak ada. Abu Bakar kan juga orang Quraisy, Umar kan juga orang Quraisy. Itu maksud zahaqa ni, bukan maknanya hanya di apa ya, pindah tempat kan. Itu janji Allah. Dan sunnya Allah itu Allah bikum, dan kamu la rauf rahim. Maha apa itu maksudnya? Rauf penyayang, rahim, penyayang, halim, halim, penyantun, latif, lembut. Cuma lebih dari itu, latif, lembut,
Halim, penyantun, Rauf, penyayang, masih Rahim, penyayang, Rahman, pemurah. Tapi kalau Al-Karim, Karim tu yang pemurah, pemurah mulia. Allah Al-Karim, mana Allah yang mulia. Ikra' warabbukal akram. Rauf dan Rahim ni, jemaah sekalian, sebenarnya ada berbeza. Walaupun kedua-duanya maksudnya yakni kasih sayang. Raufur Rahim, Rauf dan Rahim. Yang ini masdarnya Ra'fatun. Yang ini Rahmatun, kan? Rauf mana yang punya Ra'fah. Rahim yang punya Rahmat. Terjemahan Melayu sama pula. Sebab itu untuk memahaminya jangan terjemahkan Melayunya. Tuh. Nak memahami jangan tengok terjemahannya. Sebab terjemahannya sama. Rahmat dengan Ra'fah itu maksudnya sama. Maknanya sama. Kasih sayang pun boleh. Belas kasihan pun boleh. Sehingga Rauf penyayang pun boleh. Pengasih pun boleh. Bezanya, Ra'fah itu kasih sayang, rahmat pun kasih sayang. Tapi Ra'fah yakni kasih sayang Allah kepada hambanya yang ada hubungan harmoni dengannya sahaja. Itu Ra'fah. Ra'fah yakni kasih sayang Allah pada hambanya yang punya hubungan harmoni dengannya. Bermakna kasih sayang Allah kepada orang kafir bukan Ra'fah, itu hanya rahmat. Kan Allah tu Ar-Rahman Rahim, rahmatnya kepada seluruh alam semesta. Abu Jahal Allah bagi kasih sayang, Fir'aun Allah bagi kasih sayang, Iblis pun Allah bagi rahmat. Nah, kasih sayang yang Allah berikan pada hambanya yang baik-baik sahaja tumannya Ra'fah. Jadi ia lebih bersifat khusus. Rahmat sifatnya umum. Sebab rahmat semuanya dapat. Ra'fah hanya orang tertentu sahaja. Sehingga nilai kasih sayang yang berupa Ra'fah ini lebih istimewa. Lebih istimewa. Lebih inklusif. Itu satu. Sebab itu di dalam surah An-Nur, tengok ya. Pada orang yang buat jahat, kita tidak boleh memberikan Ra'fah, walaupun kita boleh bagi dia rahmat. Beza tu. Sebab itu kalau kasih sayang kita artikan apa? Ra'fah, rahmah, rahim, artikan pengasihan. Yang bingung, lihat dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat yang kedua. Surah An-Nur, surah 24 ayat yang kedua. Ini cerita tentang pezina. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Tapi sebenarnya perbuatan ini bukan dilakukan sekali-sekala sebab ini isim fa'il. Maknanya sudah jadi profesional ni. Wazani, dan lelaki yang berzina. Sabit kesalahan, fajlidu, maka jilid oleh kamu. Jilid. Fajridu tu jilid daripada jildun. Jildun maknanya kulit. So jilid maknanya pukul sebat yang mengena kulitnya.
Sehingga mana-mana tempat anggota tubuh badan yang hendak disebat dan dipukul tidak boleh berlapik. Mesti terbuka yang tak dipukul. Tak boleh dilapik dengan bantal. Wih, tak boleh dengan bantal. Kalau ayatnya fadribu, senang. Pukul dia. Asal kena pukul. Imak orang tu berlapik ke apa kan. Tapi kalau fajridu, sebatan itu, pemukul itu mesti mengena. Nah, itu makna fajridu. Daripada jildun. Jildun maknanya kulit. Jilid oleh kamu. Kan buku ada jilid satu, jilid dua tu kan. Kan ada kulit yang tebal tu jildun lah tu. Jadi sebelum dijilid, ya belum. Kullu wahidin minhuma, tiap-tiap seorang dari keduanya, mi'ata jaldah, 100 jilid. Tanyaannya, orang yang az-zaniyah dan zani ini orang yang baik atau yang tak baik hubungan dengan Allah? Tak baik kan? Karena ia orang tak baik, yang tak punya hubungan yang baik dengan Allah, dia kan berdosa. Allah kata, wala ta'khudhkum bihi ma ra'fatun, bukan rahmatun. Nampak di situ. Dan janganlah apa? Ma apa tu? Janganlah mengambil kamu, menipu kamu kerana keduanya ra'fatun, kasih sayang fi dinilah, kerana agama Allah. Kerana dalam, kerana kamu hendak menegakkan hukum Allah, jangan kamu ada rasa ra'fah kepada dua orang ini. Tentang, orang tua ini, kedua orang tua ini tak layak dapat ra'fah. Allah tak kata wala tahum bima ra'fah. Dia rahmah dapat. Ya Allah masih sayanglah, masih kasih makan, kasih minum, masih bernapas. Tapi jangan hanya kerana sayang, kasihan, lalu tidak dilaksanakan jilid umpamanya. Tengok bahasanya. Jangan la ta'khudh fi bihima ra'fatun, bukan rahmatun. Karena ra'fah yakni kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada mereka hamanya yang baik-baik saja, yang punya hubungan harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jahat tak dapat. Itu yang pertama, ra'fah bezanya berkaitan dengan rahmah. Yang kedua, ra'fah yakni rahmat Allah yang menyenangkan, yang menggembirakan dari awal-awal lagi. Dari awal-awal lagi. Ra'fah yakni rahmat Allah yang menggembirakan dari awal-awal lagi. Apa maksudnya? Sebab ini ya mas kalian, ada rahmat Allah yang Allah berikan pada hambanya. Tapi semasa hamba itu menerima rahmat Allah tadi, pada masa mula-mula dia tak suka. Baru dia suka setelah berlalu beberapa masa, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Saya nak beri satu contoh. Ketika Nabi Musa AS mengikuti gurunya, hamba yang alim, ialah katakanlah Khidir, menumpang kapal, menumpang perahu. Pada masa itu belum ada bahasa feri, jadi saya sebut kapal, sampan aja lah, sampan. Yang dimiliki oleh nelayan-nelayan atau pelaut-pelaut miskin. Semasa kapal dan sampan itu berlayar di lautan, tiba-tiba Khidir memecahkan, ya, mencacatkan kapal-kapal itu. Baik, perbuatan Khidir mencacatkan kapal, memecahkan kapal itu, agak-agaklah dirasai oleh pemilik kapal itu rahmat atau musibah? Musibah. Saat melihat penumpang mengamuk itu, rahmat atau musibah? Musibah. Musibah ya. Pasti mula-mula musibah.
Tapi betulkah yang dilakukan oleh Khidir atas perintah Allah itu musibah atau laknat atau azab bagi pemilik kapal atau ia sebagai rahmat? Rahmat. Agak-agak. Sebagai? Rahmat. Rahmat. Dari mana kita tahu itu rahmat? Karena dia tak jadi ambil. Ya, karena jika kapal itu tidak dicacatkan, akan dirampas oleh lanun. Kawasan perairan itu dikuasai oleh penguasa, maksudnya lanun lah. Mana ada kapal yang cantik yang lanun suka dirampas? Jadi lebih baik kapalnya dirusak tapi tidak dirampas, esok lusa boleh memperbaiki semula, daripada tak dirusak tapi dirampas. Maka itulah rahmat Allah. So, rahmat yang Allah berikan pada si miskin tadi, daripada mula-mula, pada mulanya sebenarnya tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, bahkan dia tak suka pun. Tak ada tengok kapal dia, tak ada orang bawa teksi banyak, penumpang teksi tiba-tiba korek-korek, cushion dia korek, alhamdulillah, sujud syukur, dah ada. Itu namanya rahmah kan rofah. Ini yang Allah berikan kepada si nelayan miskin tu. Itu rahmat, bukan rofah. Rofah dari mula-mula dah menyenangkan. Saya bagi contoh lagi yang kedua, ayat yang selepasnya, episod kedua. Ketika Khidir berjalan dengan Musa sampai satu kampung, jumpa, melihat seorang budak. Belum balik, masih suci. Nafsan zakiyah, kata Al-Quran. Terus Khidir pukul, mati. Kematian seorang anak, dibunuh orang, itu agak-agak dirasakan oleh orang tuanya saya itu sebagai rahmat atau sebagai azab atau musibah. Musibah. Atau sesuatu yang diinginkan atau yang tak diinginkan, kan? Tapi adakah Allah memberikan azab pada orang tua yang soleh tadi dengan kematian anak, dibunuh orang? Itu hakikat rahmat ataupun azab? Rahmat. Dari mana kita itu rahmat? Kesan yang kena datang. Karena jika tidak dimatikan masa kanak-kanak, budak itu akan, Allah kata, Allah Maha mengetahui, akan jadi orang kafir. Dan mak bapaknya yang mukmin pun akan tikut-tikut kafir. Maknya dengan dimatikan ke anaknya masa kanak-kanak, keimanan orang tua terjaga. Peluang untuk masuk surga tetap ada. Sebab itu rahmat, bukan rofah itu. Rofah dari awal, apalagi dah menyenangkan. Contohnya, umpamanya, ketika Nabi Zakaria alaihissalam lama tidak punya anak hingga lanjut usianya. Nabi Zakaria dan pasangannya dan istrinya sudah masuklah golongan lasia. Lanjut usia lasia. Inginkan zuriat, kerana mengkhawatirkan, memikirkan nasib umatnya, apa akan berlaku pada umatnya jika Nabi Zakaria meninggal. Isteri pula mandul. Kemudian Nabi Zakaria mohon kepada Allah SWT, minta anak. Akhirnya Allah kabulkan. Akhirnya Allah kabulkan. Bahwasanya doamu wahai Zakaria aku kabulkan. Isterimu, kamu aku akan aku bagi anak lelaki, nama dia Yahya. Aku akan jadikan ia nabi. Tak ada siapa orang yang bernama Yahya sebelum Yahya. So Nabi Yahya adalah orang pertama yang bernama Yahya. Lam yakum min qablu samia, kata Allah. Tidak ada manusia yang dinamakan Yahya sebelum Yahya. Jadi ia Yahya pertamalah. Yang selepasnya banyak. Yahya, Pak Ya. Apa ni? Yahya, Pak Ya. Apa ni? Oh. Iyalah banyak. Baik, mendengar, ha? Anugerah Allah, berita daripada Allah bahawa Nabi Zakaria akan punya anak walhal istrinya belum mengandung. Agak-agak waktu itu Nabi Zakaria macam mana? Senang mendengar berita ini? Sedih, susah? Sebab diminta tu.
Macam mana lagi ya? Senang, sedih hatinya? Senang. Senang. Nah, karena daripada mula-mula berita yang Allah berikan pada Siani yang berjaya dah senang, maka anugerah Allah itu disebut Rokfah. Rokfah itu begitulah. Dari awal-awal lagi dah menjeronokkan. Rahmat lain. Rahmat kadang-kadang datangnya pula di sebalik sesuatu yang kita tak suka. Sebab itu Allah ingatkan kita. Boleh jadi apa yang kamu tak suka itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa-apa sesuatu yang kamu suka tak baik bagi kamu. Sebab itu jangan cepat tidak menyukai. Jangan-jangan ini baik bagi kita. Itulah. Jadi rahmat itu datangnya berselindung di sebalik musibah. Bertopengkan musibah. Sementara Rokfah tak ada. Dari awal-awal lagi datang menemui hambanya. Wah, dengan wajah berseri-seri sehingga yang berhak menerima suka. Itu Rokfah. Dan saya tidak tahu dalam kehidupan kita ni sebenarnya kita lebih banyak dapat Rokfah atau Rahmah. Ya, mungkin sebab kita ada pengalaman masing-masing lah. Pasti adalah pengalaman, experience sendiri-sendiri. Pernah kecewa dulu mungkin. Fras mungkin kata orang. Setelah berlalu 5-6 tahun baru mengingat semula. Alhamdulillah, nasib baiklah. Kalau tidak, sujud syukurnya lambat 8 tahun 5 bulan. Yalah, masa putus hubungan. Masa putus hubungan karena sudah mengikat janji sehidup semati. Rupanya tak jadi karena disambar oleh Sang Arjuna yang lain. Fras rungging no. Macam ada pengalaman. Nah, itu dalam kisah yang Juliet pun mau gantung diri melihat Romeo entah hilang ke mana. Romeo pun hilang akal. Kan karena masing-masing berpisah. Dan, setelah selalu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 16 tahun buka TV ada berita. Orang ni dah punya ada. Kenapa orang tu tutup muka pakai surat khabar India pula. Sekali macam, macam kenal nama dia. Rupanya didakwa dia menipu. Dituntut oleh isteri yang ke-12. Rupanya sudah kahwin 12 kali. Akhirnya, rupanya dia punya ex dulu. Setelah kenal dia punya, barulah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, nasib baik dulu tak jadi. Wahab mula-mula putus apa tadi? Mau gantung diri tu. Itu namanya rahmat ke Rokfah? Rahmat. Rahmat dia datangnya tu orang itulah. Topeng dia depan tu musibah yang kita tak suka. Sebab mana mungkin Allah memilihkan benda yang buruk bagi hamba yang disukai. Tugas kita bukan menentukan apa yang Allah berikan buat kita. Kewajipan kita ialah buat sajalah apa yang Allah suruh, tinggal sajalah apa yang Allah tegak, itu saja. Bila kita sudah menjalin hubungan harmoni dengan Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita menurut Allah. Walaupun yang terbaik kepada buat kita menurut Allah itu mula-mula semasa datang kepada kita, kita tak suka kerana dia berselindung pakai topeng tu. Bila sudah dibuka dia punya topeng dia, barulah masya Allah, terima kasih ya Allah.
Saya yakin setiap kita ada pengalaman macam-macam. Saya pernah cerita dahulu tahun 1994-95 gitu. Ada jemaah saya seorang peniaga. Ya, lumayan bagus perniagaannya. Sentiasa dapat kontrak sana sini, projek sana sini. Telah berusaha lebih kurang 3-4 tahun lah. Mantap proposal dia. Dan dengar ceritanya, kabarnya, karena proposal itu sudah ada di meja siapa tu? EPU. Sudah di atas sekali, mana tinggal tenyeh je lah. Kalau tenyeh saja, lulus lah. Dan dapatlah projek daripada kan bernilai jutaan ringgit. Dia pun sudah mulai, wah, dapat. Tak tahu macam mana, tahun 1996, tiba-tiba dia tak dapat. Itu tak dapat kawan saya ni, peniaga ni. Dapat orang lain. Tak tahulah ada setan gundul potong trip mana, tak tahu. Dapat orang yang mengamuk lah. Hari-hari mengamuk. Saya lihat sendiri. Pergi ofis mengamuk, dia marahnya. Orang tak tahu apa dia marahnya. Murung. Sebab dah habis banyak dah ini. Apa salahnya? Oh, cantik kata dah. Betul-betul. Mengamuk lah. Rasa macam, kenapa diperlakukan seperti ini? Di mana letak kedudukan Allah? Mungkin begitulah yang difikirkan. Tahun 1997, ekonomi jatuh. Ingatkan itu. Oh, jamaah belum lahir ya. Itu belum lahir ya. Oh, belum lahir ya. 1997 jatuh. Akhirnya kan merangkak kan. Teruk. Orang yang nak pinjam waktu nak cari beli rumah, nak buat loan, tak lulus, tak jadi. Orang nak baru berniaga, tak jadi. Orang berniaga sudah. Tahun 98, dengar berita kawan setan gundul yang potong trip tadi, yang dapat apa namanya, kontak projek tadi, gagal menyakitnya. Akhirnya syarikatnya lingkup. Dengar syarikat lingkup yang dah, yang dahulu tak dapat tu, kawan saya tadi sujud syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, nasib baik saya yang, bukan saya yang dapat. Kalau saya yang dapat pun, tapi lambatlah sujud syukurnya. Lepas 3 tahun baru sujud syukur. Itulah rahmat. Jangan cepat-cepat benci kepada sesuatu hanya kerana kita tidak menyukainya. Boleh jadi apa yang kita tak suka itu baik buat kita. Rahmat itu di sebalik. Dan itu ujian. Tugas kita bukan untuk menentukan, ya Allah, engkau mesti bagi aku macam ini. Tak. Tugas kita yakni pastikan apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah tegah kita. Itu saja. Jalin hubungan harmoni dengan Allah, itu saja. Selebihnya Allah sendiri yang tahulah. Allah tidak mungkin dengan sifat kasih sayangnya, dengan sifat keadilannya, memberikan yang buruk buat hambanya yang dikasihannya. Walaupun Allah tidak semestinya memberikan setiap apa yang diminta oleh hambanya yang disayangi. Allah tidak semestinya memberikan setiap apa yang diminta oleh hamba yang disayangi. Tapi Allah pasti memberikan apa yang diperlukan oleh hamba yang diridhoi. Pasti. Apa yang diperlukan oleh hamba yang diridhoi pasti Allah bagi. Yang diperlukannya bukan yang diinginkan. Yang diinginkan, yang diminta oleh kita, termasuk yang disayangi oleh Allah, belum tentu ia baik buat kita. Jadi serahkan sajalah pada Allah yang memilihkannya. Itu yang kedua. Ra'fah menyenangkan dari awal-awal lagi. Rahmat yang menyenangkan dari awal-awal lagi. Yang ketiga, rahmah dan ra'fah ni kedua sama ya. Rahmat ra'fah yakni rahmat Allah, kasihnya Allah yang yang melebihi daripada keperluan. Yang melebihi daripada keperluan. Kita minta sesuatu pada Allah. Ini bahasa mudah lah. Yang kita minta 5 saja kerana kita perlu 5. Lalu Allah kabulkan permintaan kita dan Allah bagi kita 8. Kan lebih dari yang kita minta. Kita perlu 5, Allah bagi 8.
maka pemberian Allah itu namanya ra'fah. Sementara rahmat itu sama. Anugerah Allah, rahmat Allah yang diberikan pada hambanya sama dengan keperluan. Minta 5 bagi 5, minta 7 bagi 7, gitulah. Sama. Tapi ra'fah lebih. Dia sakit, minta sihat. Pada tahun itu, pada bulan itu Allah bagi kesihatan. Dah satu. Yang diminta sihat. Pada bulan yang sama, anaknya menjadi best student. Peringkat ASEAN. Bukan peringkat Selangor, peringkat ASEAN. Walhal anaknya tak pernah begitu, Sean. Belajar sendiri. Sampai cikgunya pun bingung nak mengajuk kerana lebih pandai daripada cikgunya. Wah, tak minta pun. Dia harapannya, ialah orang susah macam mana. Mungkin cerita je orang tuanya, tak apalah nak, asal kau lebih pandai pada mak bapak sudahlah. Dia bagi lebih. Pada masa yang sama pula, bulan yang sama, ada pula tak macam mana, ada dermawan pula datang ke rumahnya, nak binakan rumah baru buatnya. Tak terlintas langsung. Dan tahun itu juga ada berita yang menggembirakannya. Yakni dia terpilih menjadi salah seorang jamaah haji free. Karena haji satu Malaysia dapat peluang waktu itu. Sekarang dah tak ada lah haji satu Malaysia. Dah tak ada. Cuba kalau ada hamba seperti itu, kan masih merasakan, ya Allah, kenapa ya Allah, wah hambamu hanya minta sihat ya Allah, karena anak ada ini anak. Kalau dia fikir, kenapa ya Allah hingga 6 kau bagi sekaligus, yang dia nampak, sedangkan dia hanya minta satu. Nah, pemberian Allah yang melebihi daripada keperluan, daripada yang diminta, itu namanya ra'fah. Dilakukan oleh Allah dengan sifatnya ra'uf. Ra'u, ra' tu tebal ya, bukan ra. Bahasa Arab ni tak ada yang nipis. Ra' bari atas, ra', ra', bukan ra. Jadi ra'u, bukan ra'uf. Rahman, bukan rahman. Mana si rahim, bukan rahim. Ibrahim, bukan ra' tu tebal, mana ada ra'. Dan yang terakhir, masya Allah, ra'fah yakni rahmat Allah yang diberikan sebelum pun diminta. Itulah ra'fah. Ra'fah yakni rahmat Allah yang diberikan sebelum pun diminta. Ini bermakna ya mas kan, orang yang Allah berikan rahmat atau kasih sayang berupa ra'fah ini orang yang sangat-sangat istimewa. Betapa tidak, pertama, orang itu mesti baik hubungannya dengan Allah. Kedua, karena ra'fah tadi daripada awal-awal lagi, dah mula lagi dah menyenangkan dah. Karena ia tidak datang di sebalik musibah. Dia datang tidak bertopengkan musibah. Menyenangkan. Rahmat yang bukan melebihi daripada keperluannya. Bahkan seringkali Allah berikan sebelum pun diminta. Jadi jamaah suka mana, ra'fah atau rahmah? Ra'fah. Oh, rahmah tak suka? Jamaah ke rahmah? Oh, rahmah suka, rahmah tak suka. Pandai Pak Haji kita ni. Aduh. Rahmah suka, rahmah tak suka. Jadi kalau nak panggil nama Allah, nak bernama Allah, lebih suka menggunakan wasilah mana? Ra'uf, ya Ra'uf atau ya Rahimnya? Ya Rahim. Ya Rahim tak ada? Ya, kedua-duanya lah. Hanya kalau kita ingin diperlukan oleh Allah sesekali, kalau tidak sering-sering, kalau tidak selalu, sesekali lah. Yang elok selalu. Ya, kalau tak selalu pun sering-sering lah. Kalau tak sering-sering, sesekalilah.
Allah perlakukan kita dengan ra'ufnya. Syaratnya inilah pertama tu. Pastikan hubungan kita dengan Allah ni baik, itu saja. Setiap apa yang disuruh, walaupun ia sunat, asal ia suruhan, buat saja. Setiap apa yang dilarang, walaupun mungkin hanya makruh, tinggal saja. Dan bila telah begitu dalam dan istiqamah, suatu saat saya yakin Allah akan perlakukan kita dengan sifat ra'ufnya. Walaupun selama ini Allah sebenarnya dah memperlakukan kita dengan sifat rahimnya. Tapi rahim tu berat sikit sebab kita kena sabar dulu. Kena sebab masa terkena tu terduduk kan. Betul-betul berlaku zaman saya tahun 2000 berapa dulu. Kebetulan dulu zaman saya dulu pernah datang sini orangnya. Sebab saya tanya dengan apa ada kelas ada datang sini. Jadi memang kasihanlah. Suaminya kerja guard. Pak guard. Isterinya apa berjaya tepi jalan. Ada stol kecil itu jualah gula-gula di dekat sekolah. Apa soft drink, jadi bila budak keluar masuk sekolah tu belilah. Tak tahulah. Dan kena nyewa tu. Seminya satu hari RM10 ke apa tempat tu stol tu. Jadi suami akan kerja malam, siang tidurlah. Anak banyak. Ya lebih daripada 3 mana ramailah. Bahkan dan sebagainya diantar ke kampung kerana mungkin ya masalah ekonomi tak mampu nak. Subhanallah, dengan susah payah begitu, dengan istiqomah dan ini, tiba-tiba kedai dia, stall dia yang kecil di tepi jalan dekat sekolah itu dipecahkan oleh budak jahat, diumpil, dah habis dia. Dicurilah barang-barang tu, barang-barang niaga. Walaupun nilainya tidaklah sebesar mana, tapi untuk ukuran dia sangat besar lah, sebab itu aja yang mampu. Terduduk menangis dan yalah, manalah apa nak ke mana lagi, sebab itu aja kebolehan dia katanya saat itu. Jadi mengadu macam mana ini. Jadi saya pun saya tanyalah, sebenarnya kakak apa kebolehan kakak ni sebenarnya di samping itu, sebab suami kata tak itu apa dia malam boleh masak, kata saya. Ya, bolehlah, mungkin sikit-sikit bolehlah. Tapi kalau belajar, tahulah. Apa kata kakak jualan apa? Makanan sajalah. InsyaAllah nanti kita usahakanlah macam mana caranya. Yang penting kakak mau ada sini, insyaAllah nanti kita usahakan macam mana caranya. Ya, kalau itu mau pula jualan makanan. Gedeh jual makanan. Ya, mula-mula masak hanya beberapa jenis apa? Hidangnya. Lauknya tak banyaklah walaupun dipanggil nasi campur. Macam. Ya, itu aja lah. Sedap pula kata apa pelanggan dia makin ramai. Dia pun akhirnya ada keinginan untuk mempelbagikan. Kemudian ya diringkaskan cerita. Akhirnya pelanggannya makin ramai. Res apa kedai makannya makin besar, boleh menggaji orang pula. Sewaknya jadi anak-anak yang dahulu di kampung bawa ke sini. Hutang yang dahulu di kampung berbayar lagi. Suaminya akhirnya dah boleh beli apa namanya? Kendaraan untuk beli apa tu? Apa namanya? Sayur-sayur tu ke Selayang pagi-pagi dulu. Makin besar. Akhirnya buka cawan, sewa lagi kedai, lagi besar lagi. Akhirnya boleh beli rumah sekarang. Jadi sekali ya karena selalu jumpa akhirnya mengenanglah malah macam. Agak macam mana perasaan kak dulu masa apa stol kecil di Humpil tu. Oh, macam kiamat usah rasanya. Saya tak tahu lagi, dahlah susah ditimpa apa? Kesusahan lagi. Susah ditimpa susah kan. Macam mana tu ya? Kata orang apa? Macam itulah dan tak tahulah. Jadi itu agak-agak apa itu musibah atau rahmat? Saya salah melihat. Saya tidak tahulah. Itulah rahmat kata saya. Sekarang katakanlah jika stok kakak dahulu tidak diumpil oleh budak jahat. Saya yakin kakak sekarang belum lagi jadi tukir restoran kata saya. Iyalah. Bukankah dahulu insyaAllah mana so Allah sangat sayang, seolah Allah berfirman, wahai hambaku,
rezeki yang aku lorongkan buat kamu ini bukan melalui jalan ini. Tapi nampaknya kamu sayang sangat. Jadi supaya kamu tak sayang, pecahkan uang aja deh. Katulah sini. Iya ya mas kalian. Itulah rahmat. Itulah rahmat. Jadi datang di sebalik. Nabi Yusuf AS campak dalam perigi. Bapaknya sujud syukur atau macam mana? Dengar anak campak dalam perigi. Macam tu Nabi Yusuf macam mana? Sujud syukur atau alhamdulillah. Sabar kan? Sabar jelas-jelaslah itu musibah. Okeylah diselamatkan keluar daripada perigi. Taklah mati dalam perigi. Kan dijumpai oleh peniaga. Malangnya si peniaga ini abdu dunia. Mata duitan. Dijual kemerdekaannya skrip mata jadi hamba sahaya. Mana orang jadi mau jadi hamba sahaya? Kan? Musibah lagi. Tak apalah dibeli oleh penguasa Mesir, orang kaya. Dia ada kuasa, dia ada harta, ada rupa. Akhirnya di kacau, digoda oleh membesarnya. Sedangkan Yusuf ini orang yang sangat menjaga muruah. Kan, membesar pula apa tu? Kejur sana, kejur sini. Dalam bahasa Al-Quran, rawadathu allati huwa fi baitihi an nafsi. Rawadathu, rawada yurawidu. Dalam terjemahan di situ maknanya menggoda. Satu hadis sebenarnya kurang tepat, tapi yang tepat malang yang tepat tidak diakui, tidak. Rawadat lebih tepatnya memiangi. Ya, memiangi bukan menggoda. Tahu memiangi? Miang. Miang dijadikan verb me. Mungkin bunyi tak sedar itu akhirnya tak lulus terjemahan itu. Sebab dia punya tahap hubnya, tahap mahabbah yang melekat dalam hati perempuan tadi kepada Yusuf sudah tahap saghaf. Qad saghafaha hubban. Saghaf itu satu peringkat perasaan cinta kalau seorang pada seorang lah. Hingga menyatakan seorang itu sanggup melakukan apa saja tak kisah apa orang kata. Tak kisah harga dirinya hancur ke, muruahnya hancur ke, tak penting. Dah macam orang majnun lah. Apa kata orang, pedulikan. Cinta macam tu dah peringkat sawaf, sanggup menghinakan diri sendiri. Saya tu rawadat bukan menggoda, memiangi. Musibah lagi Yusuf makan, apalah nasib ini. Akhirnya Yusuf masuk penjara, bukan kerana melakukan kesalahan. Kan musibah tu. Tapi akhirnya Yusuf keluar kan. Allah bagi anugerah, mentadbir mimpi, keluar dari penjara menjadi orang besar di Mesir. Pertanyaannya, jika Yusuf tidak dicampakkan dan pergi oleh abang-abangnya, adakah Yusuf akan ditemukan oleh peniaga? Tidak kan? Dan jika tidak dimulakan peniaga, tidak jadikan hamba, adakah Yusuf sampai di Mesir? Di sana? Tidak. Jika Yusuf tidak dimiangi, Yusuf tidak masuk penjara? Tidak. Yusuf masuk penjara. Nah sekarang apabila Yusuf tidak masuk penjara, adakah Yusuf Allah pertemukan dengan dua kawan satu penjaranya, yang Yusuf akhirnya Allah beri anugerah mentadbir mimpi. Itulah perjalanan hidup ni. Memang Allah bagi kepada Yusuf ini rahmat, 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 rahmat. Tapi begitu menjadi orang besar di Mesir, dah berpangkat aziz, semua yang Allah berikan berupa rahfah, bukan lagi rahmah. Semuanya rahfah, bahkan melebihi daripada yang diminta. Perjalanan manusia itu begitu. Itu Nabi Yusuf. Kita bukan Nabi, lagilah mesti Nabi pun oleh Allah perlakukan seperti itu. Jadi percaya sajalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya sajalah kepada Al-Quran, kaidah Al-Quran. Begitu cara Allah memperlakukan hambanya. Jadi kalau inginkan rafah, walaupun tidak sering, tidak selalu, mungkin hanya sesekali, ya syaratnya itulah jalin hubungan yang harmoni, yang mesra dengan Allah. Jangan suka gaduh dengan Allah. Jangan gaduh dengan Allah. Macam-macam cara orang gaduh. Bila minta tu, ya seperti layaknya orang minta lah. Berdoa, ya seperti mana layaknya orang berdoa.
Jangan berdoa, jangan beza ya antara berdoa dengan menyuruh. Beza. Jangan berdoa macam orang menyuruh, memaksa, tak boleh. Bagi cadangan, tak boleh. Bagi cadangan pun tak boleh pada Allah ni. Berdoa berdoalah maru ya Allah, inilah hamba, hambamu tak mampu ya Allah, la hawla quwwata illa bik. Tapi hamba memerlukan ya Allah. Merayu, merayu dan merayu. Bukan memaksa, bukan menyuruh. Apalagi mengugut. Beri cadangan pun tak boleh. Beri cadangan maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang hamba perlukan ini sangat-sangat hamba perlukan. Dan inilah yang terbaik buat hambamu tahun ini. Hambamu telah tanya kepada pakar. Pakar itu kata memang ini terbaik bagi hambamu dan layak. Sebab itu, ya Allah, tak ada alasan bagi kamu untuk tidak mengkabulkannya. Ini hamba ke? Hantu jadi. Atau bahkan diukut, ya Allah, jika sekiranya kau tak kabulkan kau, ya Allah, nampaknya mulai tahun depan saya tidak akan lagi menyembahmu. Wah, ini hantu ke kepalanya? Kepala bapak kau. Sebab itulah dalam agama ini kita tidak digalakkan bernazar. Sebab orang nazar ni macam orang itulah. Ya Allah, kami memohon padamu ya Allah, tolong sembuhkanlah anak saya yang sedang di hospital. Jika engkau sembuhkan anak saya yang sakit di hospital ya Allah, bila sembuh nanti hambamu akan menziari rumahmu. Umrah lah maksudnya. Tapi syaratnya, kalau engkau mau tengok hambamu ini ada di rumahmu, kau mesti sembuh. Kita suruh dulu Allah sembuhkan anak kita, kita selepas Allah tak sembuhkan anaknya, jirannya tanya, eh hari tu awak nazar nak pergi umrah? Lah, habis kata bila Allah sembuhkan, Allah sembuhkan, tak jadi. Sebab itu nazar tu tak baik. Hanya bila dah terlanjur, wajib ditunaikan. Kalau belum, tak payah. Orang yang rajin bernazar, Nabi kata, itu tanda bakhil. Adakah suruh Allah dahulu buat apa yang kita nak? Bagi apa yang kita mau? Baru kita akan buat apa yang Allah nak. Siapa kita? Sebabnya kita buat ajalah dahulu. Sebab itu terpulang Allah nak bagi apa. Sebab kita tak ada hak untuk menentukan apa yang Allah nak lakukan buat hambanya. Tugas kita hanya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah hidup. Tak lebih daripada itu. Selebihnya Allah sendiri yang akan mengaturnya. Dan yakin sajalah. Yakin sajalah. Kan Allah pelindungnya, Allah Ar-Razzaq, Allah kan 99 ni sifatnya. Jamaah sekalian, kalau jamaah pergi ke luar negeri atau pergi jalan-jalan atau ni naik kapal terbang, ya kenal siapa pilot dia? Pilot dia pernah penumpang di perkat pernah kenal? Tak. Kenal kan? Tak ada yang kenal kan? Jarang ya. Pilot tiba sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Fulan bin Pulan. Fulan bin Pulan. Tak ada, dan kita pun tak tengok wajahnya. Tak orang mana. Tapi masa kita naik kapal terbang tadi, tenang ke atau kurang tenang? Tenang. Kalau kita naik kapal terbang tanpa mengenali pilotnya, itu pun kita boleh tenang. Naik kapal laut, tak kenal siapa nakodanya, tenang. Naik kereta api, tak kenal siapa yang mengawalnya. Ni, naik MRT ni, tengok tak ada siapa yang menggerakkannya. Itu kereta api hantu tu. Tak ada siapa yang mudahnya ni. Kan? Lepas tu cakap pula tu. Besi boleh cakap. Tak tahu siapa yang ni, yang menggerakkan dan di mana. Kita itu pun kita yakin tenang setenangnya akan selamat. Takkanlah kita hidup dan kita yakin punya Allah tak tenang. Sebab Allah yang menggerakkan kita, mendiamkan kita, yang bagi makan kita. Kan? Jadi kalau banyak, tapi Allah tak nampak. Apakah kita pernah nampak pilot yang bawa kapal terbang? Apakah naik ayat kita nampak siapa yang yang ditugaskan untuk ini?
tak tahu. Jadi sebagai insan yang lemah, sebenarnya hidup ini mesti tenang jika ia yakin bahwa yang menguasai alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sifat-sifat Allah, Allah yang mentadbir urusan kita dalam hidup ini, Allah yang mempunyai sifat yang Allah perkenalkan kepada kita 99. Dia pengasih, dia penyayang, dia kaya, dia penyantun. Dia sabar, dia syukur, dia lembut dengan, dia bijaksana. Dia mengetahui, dia melihat. Tenang setenang-tenangnya. Ar-Razzaq contohnya, yang Maha memberi rezeki. Saya pernah katakan dahulu bagaimana orang yang faham Allah dalam hidup. Ini ucapan orang alim ya. Saya pernah kata dia kata ini, Ana Abdul Ghani La akhaful Teruskan Ana Abdul Ghani La akhaful Wahai faham Allah mana? Coba hayati betul ya ucapan ini. Saya minat sekali ungkapan-ungkapan ini. Bukan hadis Nabi, bukan hadis Nabi, bukan Al-Quran, tapi ucapan orang soleh yang telah memahami erti kehidupan. Si hidupnya hanya tenang, tenang dan tenang. Ana Abdul Ghani ini. Lama dulu masih menuntut, karena biasanya bila pelajaran apa yang sampaikan itu sangat disukai, biasanya mudah ingat itulah. Sampai sekarang masih ingat. Kalau tak salah waktu itu masa tingkatan 4 sekolah agama, tapi sekolah agama 4. Lihat saja satu ucapan pun kata, ih hebat sungguh ya ini untuk jadikan panduan hidup. Ini ucapan orang alim, bukan hadis Nabi, bukan Al-Quran. Orang yang telah benar-benar memahami hakikat kehidupan di dunia, yang beragam, berwarna-warni, fenomena yang berlaku, gejala yang berlaku, peristiwa yang berlaku di dunia semasa selama kita hidup. Susah, senang, bangkit, jatuh, kaya, miskin, berjaya, tak berjaya, dapat kuasa, hilang kuasa, kan? Begitulah. Apa ucapan orang yang betul-betul faham akan harga kehidupan? Dia kata, Ana Abdul Ghani La akhaful faqra Wa kaifa akhaful faqra Wa ana Abdul Ghani. Dibalik-balik ucapannya, Ana Abdul Ghani, aku adalah hamba kepada yang maha kaya. Ghani itu nama Allah. Aku ini hamba kepada Allah, zat yang maha kaya. Tidak berhajat pada apa-apa. Bumi, langit dan isinya miliknya, tapi dia tidak memerlukannya. Bukan sekadar dia memilikinya dan tidak memerlukannya, dia pula bersedia memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Dan aku adalah hamba kepadanya. La akhaful faqra. Aku tidak takut fakir. La akhaful faqra. Aku tak takut fakir. Aku tak takut miskin. Wa kaifa akhaful faqra. Bagaimana aku takut fakir? Wa ana Abdul Ghani. Sedangkan aku hamba kepada yang maha. Tengok. Hayati ya, ucapan ini. Ibarat seorang anak, kita jadi anak kepada mak bapak kita yang kaya raya, dermawan dan penuh kasih sayang. Seorang anak kepada orang tua yang hartawan, dermawan dan penuh kasih sayang. Adakah anak tadi takut tidak mampu menyambung pelajaran?
Adakah anak yang seperti itu takut nanti tak boleh makan minum? Tak takut kan? Adakah anak tadi khawatir bila sakit nanti tak mampu berubat? Tak mungkinlah. Kalau sebagai anak kepada orang kaya raya, hartawan, dermawan dan kasih sayang, itu pun tak ada perasaan takut menghadapi kehidupan. Apa yang ditakutkan? Kalau apa dia apa nak makan nanti ada makanan. Nak berjalan ada kendaraan. Sakit nanti orang tuanya hantar ke hospital. Apalagi hospital itu bukan untuk orang lain, hospital bapaknya. Semua doktor dan nurse yang kerja itu ya ini bekerja dengan bapak dia. Kalau umpamanya tak ada baju, kan apa khawatir mak dia ada butik. Kan? Kalau lapar, kenapa lapar? Kan? Mak bapak dia tu ada restoran, macam mana di mana-mana. Itu baru anak kepada orang tua yang seperti itu. Rasa kekhawatiran tidak ada. Takkanlah kita hamba pada Allah yang lebih daripada itu. Dia ghafur, dia syakur, dia ghani, ya. Kita masih ada kekhawatiran miskin. Sedangkan kita hamba kepada yang maha kaya. Macam mana kita takut? Apa ya? Susah. Sedangkan Allah ini yang maha membela banyak. Wakil. Itulah yang perlu kita hayati. Seperti mana saya katakan tadilah. Jika kita naik kapal terbang, walaupun kita tidak mengenali siapa pilotnya, itu pun kita tenang. Karena yakin ini mesti pilot yang hebat. Karena bukan setahun dua jadi pilot. Ini sudah puluhan tahun jadi pilot. Mana terbang sudah berjam-jam. Berpuluh-puluh ribu penerbangan. Bahkan konon rekod pilot ni pernah bawa kapal terbang daripada satu bandar kepada yang lain, dia tidur pun kapal terbang tak crash. Ya, karena dia hebat. Siapa tu pilot kot. Tu maksudnya. Hanya sahaja itulah tugas kita, bukan menentukan apa yang Allah buat kita. Kan. Tugas kita hanyalah kewajiban kita, yakni buat apa yang dia suruh, tinggal yang dia, itu saja. Selebihnya dia yang mengaturnya. Dan pengaturan dia buat kita jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada pengaturan kita pada diri kita sendiri. Itu wajib kita yakini. Bila itu kita ragui, ya nanti terkenalah apa diingatkan oleh hadis Nabi, hadis Qudsi. Allah berfirman, Nabi bersabda, ana inda dhanni abdi bi, aku hanyalah mengikut sangkaan hambaku kepada ku. Jika hambaku tu keyakinannya kepada aku 100%, ya Allah akan pelakukan 100%. Jika hambaku ragu, ya Allah pun tak ini. Jika hambaku bersedekah itu dengan apa namanya kerana aku tanpa kira-kira, maka aku pun akan berbalasan tanpa kira-kira. Tapi nak bersedekah berkira, Allah pun nak bagi pahala berkira. Sedekah berkira. Ya, nanti Allah pun berkira. Apa dalam hadis qudsi yang lain? Bila hambaku mendekatkan dirinya pada aku satu jengkal, maka aku dekati dia, qarrabtuhu sibron, aku dekati dia satu hasta diraan. Dan apabila hambaku ja'ani yamshi, datang padaku dengan berjalan kaki, jituhu aku datang dengan harwalatan. Begitulah sikap Allah pada kita. Jadi bagaimana sikap Allah kepada hambanya bergantung sikap hamba kepada Allah. Jika kita mendekat diri padanya, Allah pun akan dekat. Jika maknanya jika hamba jauh, Allah pun jauh. Begitulah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ni panduan, ya. Panduan. Apalagi dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat yang kita sedang pelajari ini, Allah tutup ayatnya wa innallaha bikum la rauf rahim. Ada dua taukid itu. Ada inna dan ada lam. Sungguh, begitulah dua kali sungguh. Sungguh Allah itu dengan kamu, sungguh. Dua kali sungguh, rauf dan rahim.
Yang keduanya yang saya sampaikan, yakni innallaha, kamu tengok dalam ayat al-hadid tu, innallaha bikum la'rufur rahim, di situ ada takdim dan takhir. Kalau ikut susunan biasa jemaah sekalian, ikut susunan biasa, innallaha la'rufur rahimum bikum. Bikum tu kena di belakang. Bikum tu kena di belakang. Kalau ikut susunan biasa, nahwu biasa. Innallaha la'rufur rahimum bikum. Sesungguhnya Allah itu sungguh ra'uf rahim dengan kamu. Macam tu lah. Tapi kenapa bikum datang ke depan? Itu makna khususiyah, taksis. Taksis. Maknanya ayat ini seolah memberi pengertian begini, sesungguhnya Allah tu hanya kepada kamu sajalah. Tuh ditekankan begitu. Ra'uf dan rahim. Ra'uf. Kenapa aja mas kalian? Kerana yang boleh memilih sama ada punya hubungan yang baik atau yang tak baik dengan Allah itu hanya manusia. Lembu boleh memilih? Agak-agak hubungan lembu dan saudara-saudaranya dengan Allah ini hubungannya sentiasa baik atau tak baik? Apa hubungannya? Sentiasa harmoni atau tak harmoni? Harmoni ya? Maksudnya mukmin muslim? Mukmin muslim? Muslim tu berserah dia? Atau ada yang munafik? Lembu, lembu? Tak ada, semua muslim. Walahu aslama man fil ardi jamihan. Semua yang ada di bumi langit aslama, telah Islam. Asal lembu, jadi semua lembu muslim lah. Patuh berserah diri. Bagaimana hidup lembu diatur 100% oleh Allah, atau bagaimana perjalanan hidup lembu 100% ikut panduan yang Allah tetapkan. Tidak ada yang menyeleweng, tidak yang menyimpang. Itulah hidup lembu. Maknanya 100%. Malaikat, ada pilihan untuk muslim, untuk tak muslim? Tak ada. Pokok, tumbuh-tumbuhan? Tak ada. Manusia sajalah yang ada pilihan. Sebab itu bila Allah kata bikum, hanya pada kamu, itu kerana manusia ini ada pilihan. Dia boleh memilih Allah memperlakukannya dengan ra'uf dan rahim ataupun tidak. Ataupun tidak. Kerana kita yang ada pilihan. Sama ada nak menjalin hubungan harmoni dengan Allah sebagai penciptanya ataupun sebaliknya. Jadi ayat ini, sifat ini maksud saya, sentiasa dirangkaikan dalam Al-Qurannya, ra'ufur rahim, ra'ufur rahim. Walaupun tadi saya katakan maknanya dalam bahasa Melayu lebih kurang sama, yakni penyayang, penyantun. Di sini diterjemahkan ra'uf penyantun, rahim penyayang. Bezanya apa ya? Santun, santun, penyantun dari santun, penyayang dari kalau sayang. Habis halim, halim penyayang. Yang lembut itu latif, latif, nah, latif lembut, latif lembut, halim, halim tu yang penyantun biasanya. Nah, sekarang sudah tahu bezanya. Halim sebenarnya bukan penyayang. Halim itu yakni zat yang suka menangguhkan hukuman pada mereka yang berhak dihukum. Eh buat jahat, eh berdosa, ikut kadar dosanya, orang ini dah layak patut ditimpa siksa, tapi Allah masih menangguh-nangguhkan siksanya, masih diberi pulang untuk memperbaiki diri. Sifat Allah yang suka menangguh-nangguhkan balasan pada hambanya yang patut dibalas karena nak bagi peluang untuk bertaubat, itu namanya halim. Sebab itu biasanya ada ghafurun halim. Jika orang tu bertaubat, Allah ghafur. Jika orang itu belum bertaubat, Allah pun rupanya belum menyegerakan siksanya. Sebab Allah halim. Macam tu lah. Jadi Allah punya sifat seperti itu, semuanya memberi manfaat kepada hambanya. Tu yang mas sekarang saya sampaikan. Ayat yang kedua ini habis penjelasannya. Nanti semua ayat yang berikutnya bermakna maklumat-maklumat yang hibah ini ada dalam Al-Quran, maka patutlah Al-Quran satu-satunya
kitab yang layak dan berhak untuk kita jadikan panduan. Jangan cari panduan yang lain. Lalu pernah saya katakan, setiap barang yang dikeluarkan oleh satu-satu kilang dan dijual, dibeli oleh pembeli, pasti adalah buku panduan untuk memperbaiki, untuk mengoperasikannya dan memperbaiki jika rusak. Kan ada buku panduan, ada manual dia kan. Beli kereta kancil, pasti ada panduannya. Beli kereta Proton, beli kereta Toyota, beli TV, mesti ada lah. Beli handphone. Jadi kalau beli kereta kancil rusak, ya tengoklah buku panduannya, panduan kancil. Jangan pakai buku panduan helikopter. Beli kereta Mercedes, ada panduan rusak, jangan tengok kancil. Hancur. Nah, sekarang manusia ini ciptaan Allah. Dia boleh rusak sebab jiwa manusia fujur dan takwa. Hidupnya boleh menyeleweng, boleh melencong, boleh lurus. Untuk memperbaikinya, tengok buku panduannya. Buku panduannya dah diantar oleh Allah, namanya Al-Quran. Kalau kita cari dari yang lain, ya tambah rusak. Tambah rusak. Gunakan akal tambah rusak, gunakan filosofi tambah rusak, gunakan macam-macam lah. Kalau tanya barat, lagi lah. Hancur. Kalau tanya barat lagi hancur membagi umat manusia ini. Pasti. Pasti hancur. Man dalu pada saya katakan, man ja'ala al-Qur'ana amamahu, qadahu ila jannah, wa man ja'ala khalfa dharihi, saqahu ila nar. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, Quran akan membimbingnya masuk surga. Man ja'ala khalfa dharihi, siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Quran akan menghalau dia masuk neraka. Terpulang, nak letak depan atau letak belakang. Kena jadikan imam supaya Quran pembimbing ke surga. Jangan letak belakang. Nanti Quran akan halau orang itu ilan nar. Waliyadubillah. Wallahu alam. Mudah-mudahan diberkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.